Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum rasa, senyum cinta, salam jumpa. Kembali lagi di channel Rizky Anner. Di kesempatan sore hari ini ya, Rizky Anner menampilkan lagi bambu unik karya alam ya, yang berpakem cunder ya, dan songgobono ya. Namun mini kecil seperti ini gak kalah uniknya dengan bambu pakem yang besar ya. Langsung saja, pertama kita yang cunder dulu. Nah ini cunder songgobono. Yang ini, kalau yang ini bambu cunder ya. Ini bambu cunder. Ini pula bambu cunder ya. Bambu unik berpakem cunder itu bentuknya seperti ini loh. Berpakem cunder, jadi seperti tumpang sari, maksudnya ruasnya menumpuk, cuman enggak cuma dua ya, namun lebih dari dua ya, itu dua tiga ya, empat ya. Ini kalau ini ada ruasnya lagi, ini lima ya, berdekatan banget seperti ruas pendek, namun ruasnya ya yang berdekatan banget ya. Hampir enggak ada, hampir jaraknya tipis banget ya lur. Inilah bambu cunder ya, bambu unik berpakem cunder. Dan ini bambu unik berpakem cunder songgobono ya. Ini bambu songgobono, pakem songgobono ya, memutar ya, ini jelas ya. Dan di tengahnya sini ini, nah ini dalam satu bambu ini double pakem ya, pakem cunder songgobono ya. Ini bambu unik berpakem ya, bahkan pala yang unik itu sangat sulit sekali dicari ya, karena kecil, harus ulet, telaten ya, teliti ya. Mantep landep keniatannya ya dalam mencari sebuah keunikan karya alam di bambu unik, karena bambu bertuah itu tuah, terutama itu tuah keyakinan kita kepada sang pemilik jagat. Bambu-bambu seperti ini mengandung tuah filosofi yang dalam dan mempercayai, banyak orang juga mempercayai untuk sebuah serana jimatan atau ageman ya. Itu sih menurut keyakinan masing-masing ya. Di sini menampakkan sebuah karya alam ya, karena cacat sebuah bambu itu menjadikan sebuah keunikan bagi bambu ya. Jadi inilah sebuah bambu unik ya, karya alam ya. Ya paling ini ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau negatif semua nggak usah diambil ya. Paling ini kayaknya bolang mencari bambu unik itu, jangan gerak cepat, jangan diam terlalu lama, dan ingat apalagi mendeling ya, anjir mendeling, jangan lupa bernapas ya, karena nafas itu sebagian dari kenikmatan hidup yang tiada tara. Syukurilah apa yang ada untuk menjemput alhamdulillah, syukur-syukur oleh alhamdulillahnya yang dimaksud dalam berkah. Yang paling ini, salam damai, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.